Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman, di sini saya akan berbagi tema keren buat HP Oppo dan Realme kalian. Tema ini langsung saya desain untuk ColorOS 7, 6, 5, dan 3 teman-teman ya. Untuk link downloadnya ada di deskripsi. Nah, sebelum kalian download tema ini, pastikan dulu kalian sudah menonton video ini sampai selesai, karena file tema berupa zip dan passwordnya ada di dalam video ini di durasi sekian. Untuk menerapkan tema ini supaya bisa permanen juga, sudah saya sertakan di deskripsi teman-teman ya, supaya tidak lama-lama videonya. Oke, langsung saja kita akan preview tampilannya. Untuk nama temanya adalah Space Walker teman-teman ya, cukup keren sekali. Nah, untuk di bagian lock screen-nya kayak gini. Banyak sekali pintasan-pintasan aplikasi yang sering kalian gunakan, di sini langsung saya pasang teman-teman. Jadi di bagian ini ada pintasan menuju dial kayak gini teman-teman. Nah, untuk tampilan dialnya cukup keren ya, kayak gini teman-teman ya. Saya buat the flow, tetapi di sini agak transparan kayak gini teman-teman ya. Untuk kontaknya kayak gini. Nah, ini adalah kontaknya. Di sini wallpapernya adalah transparan teman-teman. Selanjutnya kita cek juga di bagian lock screen-nya untuk pintasan menuju setting. Nah, di sini langsung menuju setting teman-teman ya. Untuk bagian settingnya cukup menarik juga. Di sini icon-iconnya juga full saya ganti teman-teman. Di sini ada wallpaper transparan kayak gini teman-teman ya. Nah, kayak gini. Dan di bagian navigasi sistemnya juga kalian bisa pilih-pilih teman-teman. Nah, kayak gini ya untuk navigasi sistemnya. Nah, kayak gini teman-teman ya, kalian bisa pilih sesuai dengan yang kalian suka. Selanjutnya kita akan cek pintasan menuju kamera. Nah, di sini langsung menuju kamera teman-teman ya. Dan di bagian home screen-nya ini teman-teman, di sini ada widget yang cukup keren kayak gini. Di bagian icon-iconnya cukup menarik, simple tetapi minimalis juga elegan teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya untuk icon-iconnya cukup keren. Selanjutnya kita cek pintasan menuju ke YouTube. Nah, semua pintasan ini berfungsi teman-teman ya, kalian bisa lihat ya. Selanjutnya kita lihat di bagian pintasan menuju Chrome teman-teman. Nah, langsung menuju browser Chrome ya teman-teman ya. Selanjutnya kita cek lagi langsung menuju Facebook. Nah, kayak gini teman-teman ya. Dan selanjutnya kita cek lagi, ini menuju galeri teman-teman. Nah, bisa ya. Jadi semua pintasan di lock screen ini berfungsi semuanya teman-teman. Nah, ini menuju pesan. Untuk tampilan pesannya kayak gini teman-teman ya. Semua sudah full mode. Untuk icon-iconnya sudah saya ganti semuanya. Jika kalian menambahkan gambar juga di sini, juga ikonnya juga saya ganti yang terbaru kayak gini teman-teman. Untuk gelembung obrolan pesannya kayak gini. Nah, cukup keren kan, kalian bisa lihat. Nah, kayak gini ya, cukup keren. Dan selanjutnya kita lihat di bagian manager file teman-teman ya. Nah, untuk di bagian manager file juga di sini ikon-ikonnya juga full sudah saya ganti teman-teman kayak gini, kalian bisa lihat ya. Nah, cukup keren kan? Ini adalah manager filenya teman-teman. Selanjutnya kita lihat di bagian WhatsApp. Nah, jika kalian suka dengan tembus WhatsApp juga, kalian pilih yang tembus WhatsApp teman-teman. Di sini yang saya rubah adalah gelembung obrolannya saja. Nah, kalian bisa lihat kayak gini. Tetapi jika kalian tidak suka dengan tembus WhatsApp, kalian bisa pilih yang biasa saja teman-teman. Nah, untuk tampilan baterainya juga di sini sudah saya ganti teman-teman. Nah, kayak gini. Ada wallpaper transparannya kayak gini teman-teman ya. Selanjutnya kita lihat jika kalian menghubungkan ke WiFi juga. Nah, di sini wallpapernya juga transparan teman-teman. Untuk tampilan sinyalnya tetap saya menggunakan 5G teman-teman ya. Kalian bisa lihat untuk sinyalnya kayak gini teman-teman ya. Untuk tampilan sinyalnya dan status barnya saya buat kayak gini teman-teman. Nah, ini adalah bagian status barnya. Kalian bisa download linknya ada di deskripsi ya. Udah gitu aja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.